Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bisa bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Ini merupakan nikmat dan karunia yang tidak diberikan Allah kepada siapa saja, tapi hanya sebagian yang Allah berikan dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ba'dhu khasa'is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sebagian dari kekhususan-kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sebelum kita membahas tentang poin ini, tentang beberapa kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengingatkan kembali tentang apa yang kita sampaikan di akhir pengajian kemarin, yaitu tentang bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam." Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melampaui batas terhadap aku, berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasara yang telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam sehingga diangkat sampai derajat yang berlebihan daripada yang seharusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun, sungguhnya aku adalah seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia, faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan telah kita sampaikan banyak dalil bahwasanya para anbiya mereka manusia seperti manusia yang lain, hanya saja mereka diberi keutamaan, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sebagian mukjizat untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya mereka adalah manusia sebagaimana yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian, ya. Akan tapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin bagaimana banyak dari pengikut para anbiya, baik dari Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, mereka protes tatkala mereka mengatakan bahwasanya anta basyarum mithluna, engkau itu seperti manusia seperti kami, kenapa harus menjadi seorang rasul? Umat-umat para anbiya terdahulu menuntut agar nabi-nabi mereka seperti malaikat. Akan tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan seorang rasul dari manusia karena yang diturunkan kepada mereka adalah manusia juga. Oleh karenanya tatkala kita mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya adalah manusia-manusia, maka tidak boleh kita angkat mereka sampai pada derajat rububiyah, ya, sampai pada derajat rububiyah berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan telah kita jelaskan banyak dalil pada pertemuan kemarin. Di antara perkara yang saya sampaikan dalam poin ini adalah masalah kematian para anbiya, bahwasanya para nabi telah meninggal dunia. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para anbiya telah meninggal dunia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Nabi Ya'qub, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut?" Apakah kalian hadir tatkala kematian datang kepada Nabi Ya'qub? Ini menunjukkan Nabi Ya'qub meninggal dunia. Demikian juga
Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula." Telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dengan penjelasan-penjelasan, akan tapi kalian senantiasa ragu tentang apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Hatta idza halaka, sampai tatkala Nabi Yusuf meninggal dunia. Nabi Yusuf meninggal dunia. Setelah Nabi Yusuf juga seperti Nabi Sulaiman, nabi yang luar biasa diberi mukjizat yang begitu banyak sampai para jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut, ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Tatkala kami telah menetapkan kematian bagi Nabi Sulaiman, maka tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali ya rayap atau binatang yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Tatkala Nabi Sulaiman tersungkur meninggal dunia, maka jelaslah bagi para jin bahwasanya mereka tidak mengetahui ilmu ghaib. Karena para jin mereka ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Ternyata mereka tidak tahu kapan matinya Nabi Sulaiman. Jadi dikisahkan Nabi Sulaiman mengawasi para jin-jin yang sedang kerja. Dan disebutkan Nabi Sulaiman kalau sudah sholat, bisa dalam waktu yang sangat lama. Sementara, ya ada yang mengatakan sampai berbulan-bulan, ya, kalau sudah sekali sholat, lama sekali. Di antaranya dia berdiri di atas tongkatnya. Kemudian dia sholat. Sementara jin-jin bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, mereka ketakutan. Kalau sampai ada di antara mereka yang kemudian menyimpang, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sehingga mereka bekerja terus. Mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Disangka Nabi Sulaiman sedang sholat, maka mereka kerja terus. Oleh karena Allah mengatakan, "Ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah." Tidak ada yang menunjukkan matinya Nabi Sulaiman alaihissalam kecuali tongkatnya yang dimakan oleh rayap. Kemudian tatkala falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, tabayyanatil jin, maka jin mengetahui, "Allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adzabil muhin." Kalau seandainya mereka tahu ilmu ghaib dan mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, mereka tidak bakalan mau bekerja dengan penuh penghinaan. Mereka bekerja dengan penuh penghinaan, dihina kerja. Tapi mereka tidak tahu Nabi Sulaiman, dikira masih hidup, dikira sedang sholat, maka mereka terus nurut sama Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan bekerja. Ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman meninggal dunia. Ya, demikian juga Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Ini jelas lafal yang sharih. Oleh karenanya Nabi SAW meninggal dunia, dan tatkala Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagian para sahabat mengingkari seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW meninggal sebagaimana nabi-nabi yang lain, karena itu adalah konsekuensi dari manusia. Konsekuensi dari manusia akan menemukan kematian. Para hadirin mati oleh Subhanahu wa taala, sekarang ini timbul ya keyakinan-keyakinan yang aneh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka atau di antara sebagian kaum muslimin menyangka Rasulullah SAW masih hidup sebagaimana ya yang lainnya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang tidak menunjukkan keyakinan mereka, seperti mereka berdalil bahwasanya syuhada hidup di alam barzakh, ya. Bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam peperangan, mereka tidak meninggal, bal ahya, tapi mereka dalam keadaan hidup. Ini di antara dalil mereka. Jawabannya bahwasanya para syuhada mereka hidup, namun hidup mereka di alam kubur, alam barzakh, tidak bisa dikiaskan dengan alam biasa. Tidak bisa dikiaskan dengan alam biasa. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya para syuhada ataupun orang-orang soleh yang meninggal dunia, maka harta mereka diwariskan. Seandainya mereka hidup sebagaimana manusia biasa seperti di atas muka bumi ini, maka harta mereka tidak boleh diwariskan. Tapi harta mereka diwariskan. Kemudian juga istri-istri mereka boleh dinikahi. Para syuhada, istri mereka boleh dinikahi. Seperti Ja'far bin Abi Talib yang meninggal, maka istrinya Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dinikahi. Kalau ternyata syahid, syuhada itu hidupnya sebagaimana di atas muka bumi ini,
maka tidak boleh dinikahi istri-istri mereka. Oleh karena para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hidup sebagaimana para anbiya hidup, ya, tetapi hidup mereka dalam alam khusus, alam barzakh, tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan biasa di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, orang-orang yang menyimpang dalam hal ini meyakini Nabi SAW masih bisa ditemui. Di antara mereka, ada yang meyakini Nabi SAW bisa keluar hidup-hidup, masih ketemu dengan Nabi SAW. Sampai seperti, Tariqat Rifa'iyah, ya. Disebutkan bahwasanya pimpinan mereka, Ahmad Rifa'i, datang ke Masjid Nabawi, kemudian melantunkan sebuah syair yang menunjukkan kerinduannya untuk menyalami kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka dan keluarlah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia lalu datang menyalami tangan Nabi. Ini khurafat, ya. Seandainya ini pernah terjadi di Masjid Nabawi, maka akan heboh satu dunia. Tidak benar. Contohnya lagi seperti Tariqat Tijaniyah yang meyakini bahwasanya pimpinan mereka Ahmad Tijani sering ketemu dengan rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diajarkanlah wirid-wirid yang baru. Ini juga tidak benar. Atau seperti seorang Indonesia yang menyatakan bahwasanya dari Banjarmasin kemudian datang ke Masjid Nabawi, kemudian kuburan Nabi bergoyang-goyang, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan dia, mencium lututnya. Bukan lutut Nabi yang dicium, Nabi cium lutut dia. Ini kacau luar biasa. Kalau keluar dari kuburan itu apa, penjaga-penjaga gak lihat? Itu tahun sekitar 2000-an. Sudah sekarang, sudah modern, ya. Apa gak ada CCTV, kemudian gak ada apa, kemana semua, kemudian rumahnya Aisyah terbelah mungkin, itu pagar besi kemudian kebelah keluar Nabi SAW. Kemana polisi-polisi semua, kenapa gak ada yang menyambut Nabi SAW? Dibiarin Nabi tersebut pergi ke orang tersebut lalu mencium lututnya. Ini apa gak aneh luar biasa, namun banyak orang yang membenarkan, mengatakan Masya Allah luar biasa, ini wali macam-macam, padahal ini ngawur total. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal dunia, mereka sedih karena mereka tahu tidak akan bertemu Nabi lagi, hanya bertemu Nabi di akhirat. Kemudian kalau seandainya Nabi hidup sebagaimana seperti tadi, bisa ketemu dengan si fulan, bisa ngobrol dengan si fulan, bisa mengajarkan ilmu, bisa diskusi, maka para sahabat akan ramai-ramai datang ke kuburan Nabi. Terlalu banyak kejadian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi peperangan, kemudian terjadi jihad, kemudian terjadi perselisihan di antara para sahabat, kemudian terjadi musim kemarau. Kenapa para sahabat tidak seorang pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, terjadi perselisihan saya dengan si fulan, gimana masalahnya, bagaimana solusinya? Enggak ada. Bahkan tatkala terjadi musim kemarau, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak meminta doanya Nabi, malah minta kepada pamannya Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Seandainya Nabi masih hidup sebagaimana seperti biasa, maka ngapain pergi ke Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Langsung saja pergi menemui Nabi SAW, minta doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya keyakinan Nabi SAW masih hidup atau rohnya gentayangan. Bahkan ada yang meyakini, misalnya mengadakan acara maulid, maka kemudian mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi. Ini khurafat. Ini khurafat. Bahkan bisa jadi dalam satu waktu ada acara 10 maulid. Berarti Nabi pindah-pindah, ya. Atau sekali waktu bisa 10 ruh langsung kemudian mendatangi 10 acara maulid tersebut. Ini khurafat yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya, kalau ada yang orang masih ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini dalam kondisi dia masih hidup dan Nabi masih hidup, maka dia menjadi seorang sahabat. Dia menjadi seorang sahabat. Dia bisa meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terbatas pada an Abu Hurairah, an Abi Bakar, an Umar, an Aisyah. Nanti juga bisa jadi an Paijo, an Paimin, an Suminten, an Juminten. Bisa. Karena Nabi masih hidup katanya. Dan orang bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah khurafat, permainan syaitan, permainan iblis kepada sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hari kiamat kelak ada sebagian orang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya Allahumma apa haula'i usaihi bi usaihi, dalam riwayat ummati ummati. Rasulullah sallallahu mengatakan, ya Allah, mereka adalah sahabat-sahabat yang saya kenal, ya Allah. Mereka adalah umatku. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah meninggalnya engkau. Kau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah meninggalnya engkau. Kalau Nabi masih hidup sampai sekarang, Nabi akan tahu kejadian alam. Nabi akan tahu kondisi-kondisi apa sahabatnya. Nabi akan tahu kondisi kita sekarang ini.
sebagaimana keyakinan sebagian orang yang meyakini Nabi mengetahui kondisi kita. Jelas hadis ini hadis mutawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu engkau, meninggalmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang perlu kita pahami bahwa si Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka jangan kita ekstrim atau gulu terlalu berlebihan kepada Nabi sehingga merasa Nabi masih hidup, masih bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya masih bisa bergentayangan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam alam barzakh, dalam apa namanya? Surga alam barzakh, ya. Barang siapa yang beriman, maka dia akan masuk dalam alam barzakh di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekarang kita akan bahas tentang ba'dhu khasa'isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lalu. Telah kita sebutkan tentang para rasul, di antara keistimewaan-keistimewaan mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling istimewa. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian kekhususan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Nabi diutus untuk seluruh umat, baik dari umat manusia maupun umat jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada tsaqalain. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira." Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha agung Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan kepada hambanya, "Liyakuna lil-'alamin nadhira," agar sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Dan kata salaf, al-alamin adalah al-jin wal-ins. Al-alamin adalah manusia dan jin. Oleh karenanya, para ulama telah menjelaskan, para jin tidak ada rasulnya. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Ada khilaf, ada yang mengatakan sebelum adanya Nabi Ibrahim, ada apa namanya rasul di kalangan jin. Akan tapi dalil-dalil seperti yang disebutkan oleh Hafidz Ibn Kathir, bahwasanya yang menjadi rasul adalah dari kalangan manusia. Adapun para jin, mereka hanya mengikuti syariat dari rasul tersebut. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali para lelaki dari penduduk negeri yang kami beri wahyu kepada mereka. Ini dalil bahwasanya para rasul dari kalangan manusia. Oleh karenanya banyak dalil yang menunjukkan para jin mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya, telah diberi wahyu kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya ada sebagian jin, beberapa jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, maka para jin tersebut mengatakan, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, fa amanna bih, kami pun beriman. Berarti para jin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada Rabb kami selamanya. Tidak akan berbuat kesyirikan. Jin tidak mau syirik, manusia mau syirik sama jin. Jin saja tidak mau syirik, manusia mau kasih sajen sama jin. Ini bagaimana ini? Rasulnya dari manusia, harus jin yang ikut kepada manusia. Ini sebaliknya, manusia yang ikut sama jin malah nyembah jin. Padahal jinnya sendiri mau beriman, tidak mau berbuat kesyirikan. Dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Ahqaf, Allah juga sebutkan tentang bahwasanya tentang para jin, ya. Nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, tatkala mereka hadir mendengarkan bacaan Nabi, mereka mengatakan, diam, dengarkan, simaklah bacaan orang ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, tatkala selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an, langsung mereka pulang ke kampung mereka, mungkin ke maksudnya kemana, ke kaum mereka, mundhirin, sebagai pemberi peringatan. Bayangkan para jin mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala langsung berdakwah.
Wallau ila qaumihim mundhirin. Mereka langsung pulang berdakwah. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, ya, penuhilah panggilan, ya, seruan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus, ya, kepada manusia dan kepada para jin. Diutus kepada manusia dan kepada para jin. Berbeda dengan nabi-nabi yang lalu. Nabi-nabi yang lalu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Adapun para nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaum mereka secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalahnya adalah umum. Karenanya setelah Nabi diutus, maka seluruh syariat yang ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mansukhah, semuanya mansukh. Baik syariat Yahudi maupun syariat Nasrani. Oleh karenanya Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi hanyalah apa? Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahannam. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Yahudi maupun Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, meninggal dalam keadaan demikian tidak beriman, maka dia termasuk penduduk neraka jahannam. Oleh karenanya, bahkan para ulama menyebutkan dalam hadis mengisyaratkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun di akhir zaman di masanya Al-Imam Mahdi, ya, nanti akan muncul Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa tatkala turun, Al-Imam Mahdi sedang berdiri untuk mengimami salat. Maka dipersilahkan kepada Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah salah satu umat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun kelak menjalankan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bawa syariatnya, tapi syariat siapa? Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, kita harus meyakini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, konsekuensinya maka seluruh agama-agama yang lain, dan memang seperti ya, agama Yahudi maupun agama Nasrani adalah agama-agama yang batil dan menyimpang, telah dimansuhkan dengan syariat Islam. Oleh karenanya Nabi SAW mendakwahi orang-orang Yahudi, Nabi SAW mendakwahi orang-orang Nasrani, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini di antara kekhususan Nabi SAW. Di antara kekhususan Nabi SAW, kalau yang pertama tadi Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, yang kedua, Nabi SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang dari kalian, akan tapi dia adalah, ya, penutup para nabi. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para anbiya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu min ummati 30 kadzabun." Akan ada dari umatku 30 pendusta. "Kulluhum yaz'amu annahu nabi." Semuanya menyangka, mengaku-ngaku bahwasanya dia nabi. "Wa ana khatamun nabiyyin." Dan aku adalah penutup para nabi. "Wala nabiyya ba'di." Dan tidak ada nabi setelahku. Oleh karenanya, kalau ada orang ngaku sebagai nabi di zaman sekarang ini, ketahuilah dia adalah akdzabul kadzabin. Dia adalah pendusta yang paling besar. Pendusta yang tidak tahu diri. Pendusta yang konyol, yang ngaku sebagai seorang nabi. Dan berbagai macam orang telah mengaku sebagai nabi. Bahkan pernah di Madinah juga ada yang ngaku sebagai nabi. Tidak tahu diri. Di Masjid Quba, kemudian ngaku sebagai nabi. Ya. Seorang dari daerah Afrika atau dari Sudan, ya, berkulit hitam, kemudian ngaku sebagai nabi. Ya, ditangkap sama polisi nabinya.
ditangkap sama polisi. Ini kurang kerjaan. Demikian juga telah banyak muncul para nabi di Indonesia. Hebat ya, bukan cuma orang Arab saja yang bisa ngaku sebagai nabi. Orang Indonesia juga ya bisa ngaku sebagai nabi, dan telah bermunculan para anbiya di Indonesia. Bahkan saya sendiri pernah ketemu dengan seorang ngaku sebagai nabi. Ya. Tatkala saya sedang naik kapal, tahu-tahu ada seorang yang ceramah di musola, kemudian mengatakan, tampang sudah bukan tampang nabi, tampang sudah tidak beres. Kemudian mengatakan, sudah lama Jibril turun kepada saya, dan sekarang waktunya untuk mengumumkan bahwasanya Jibril. Maka waktu itu semua orang heran mendengar dia mengaku sebagai nabi. Maka takmir dari masjid di musola di kapal tersebut mengatakan, para hadirin, ini ilmunya terlalu tinggi, mohon dimaklumi. Subhanallah, hampir-hampir saya menjadi seorang sahabat, tetapi ternyata sahabat dari kadzab, pendusta ya. Dan banyak orang seperti ini, ditipu oleh syaitan, didatangi oleh syaitan mengaku sebagai Jibril, dan terlalu banyak jin mengaku sebagai malaikat. Terlalu sering kejadian seperti ini, sehingga dia menyangka telah didatangi oleh malaikat Jibril dan menyangka sebagai nabi, apalagi diberikan sebagian mukjizat, terkadang bisa menyembuhkan orang, terkadang bisa ini, bisa anu, sehingga dia semakin yakin dia seorang nabi punya mukjizat. Oleh karena para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang merupakan penutup dari seluruh anbiya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathil rajulin bana baitan." Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku seperti seorang lelaki yang sedang membangun sebuah bangunan atau membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian dia baguskan bangunan tersebut. Bangunan rumah tersebut dia baguskan. Illa mawdi'u labinah min zawiyah. Kecuali ada di pojok rumah yang satu tempat bata belum dipasang. Itu aja. Rumahnya sudah sempurna dan indah. Ajmalahu wa ahsanahu. Rumah tersebut sudah indah, hanya saja ada satu kekurangannya. Di pojok rumah ada satu bata yang belum dipasang. Faja'alan nas yatufuna bihi wa yu'jabuna lahu. Maka orang-orang pun datang mengelilingi rumah tersebut, kagum dengan rumah tersebut yang begitu indah. Dan mereka heran, kok masih ada satu tempat yang belum dipasang, kurang batunya satu, kurang batanya satu. Maka mereka berkata, "Hala wada'ta hadhihi labinah?" Kenapa kau tidak pasang tempat ini, dipasang bata? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin." Aku adalah bata tersebut dan aku adalah penutup para anbiya. Dan aku adalah penutup para anbiya. Dan keyakinan meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi adalah keyakinan yang sangat penting. Ya. Karena di sana ada pemahaman-pemahaman yang ngawur yang bertentangan dengan hal ini. Di antaranya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita isyaratkan, yang meyakini bolehnya ada nabi baru seperti golongan Ahmadiyah yang meyakini ada nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini nabi kurang kerjaan, nabi kurang kerjaan, tidak punya kitab suci, kitab sucinya masih ada bahasa Arabnya. Ini nabi yang aneh. Allah mengatakan, ya, "Wa ma arsalna illa bilisani qaumih," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "liyubayyin lahum." Tidaklah kami mengutus seorang nabi illa bilisani qaumih liyubayyin lahum, kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan, untuk bisa menjelaskan. Oleh karenanya setiap nabi kitab sucinya sesuai dengan bahasa masing-masing. Injil dengan bahasa Syriania, kemudian Taurat dengan bahasa Ibrania, Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya, masing-masing sesuai dengan bahasanya. Kecuali Mirza Ghulam Ahmad. Kitab sucinya campuran India sama Arab. Ini kurang kerjaan nabi ini. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Dan kita mengatakan, barang siapa yang mengaku sebagai nabi, barang siapa yang mengaku sebagai nabi, maka telah keluar dari Islam. Kalau ditegur dan masih ngeyel, maka harus dibunuh. Ini fatwa para ulama. Karena menyesatkan. Kalau dia masih ngeyel, "Kamu nabi?" "Iya, saya nabi." Maka harus dibunuh. Tapi dijelaskan terlebih dahulu, siapa tahu dia orang gila ya. Siapa tahu penyakit ada kelainan jiwa, sebagaimana saya pernah diceritakan oleh seorang syekh waktu dia bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Tahu-tahu ada seorang datang menemui Syekh bin Baz, orang Arab dari negara tertentu. Kemudian dia mengatakan, "Syekh bin Baz, ana Isa nazaltu minas sama'."
wahai Syekh bin Bas, saya Nabi Isa sudah turun dari langit. Maka kata Syekh bin Bas, kata dia, katanya pergi ya Waladi, pergi, pergi. Datang lagi dia, ya Syekh, ana Isa bin Maryam, qad nazaltu minas sama, saya Isa bin Maryam, saya telah turun dari langit. Kata Syekh, kamu bukan Isa. Dia masih ngeyel, datang lagi, ya Syekh, saya Isa bin Maryam. Kata Syekh, jangan keras-keras, nanti polisi datang, mungkin dia kabur. Langsung dia apa? Kabur. Ini orang kelainan jiwa seperti ini, meyakini sebagai apa? Nabi Isa. Dan pernah ada, saya pernah lihat di apa namanya, YouTube juga ada, Nabi Isa di Indonesia turun, rambut panjang, kemudian ngaku sebagai apa? Nabi Isa. Waktu ditanya, kenapa Anda turun? Sudah waktunya turun. Ya, karena saya lihat banyak syirik dan khurafat. Maka saya pun apa? Turun. Mantap, keren dalilnya, karena syirik dan khurafat, tapi tampangnya tidak keren jadi Nabi Isa. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara konsekuensi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, konsekuensinya bahwasanya tadi risalahnya harus umum. Sebagaimana kita sebutkan di antara kekhususan nabi yang pertama tadi, risalahnya mencakup seluruh umat. Kalau ternyata nabi hanya dikhususkan bagi sebagian umat, ya, maka akan perlu diutus nabi yang lain. Karena dia adalah nabi yang terakhir, nabi penutup, maka harus diutus kepada seluruh umat. Konsekuensi dari nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, bahwasanya syariatnya akan kekal sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Syariatnya akan kekal sampai hari kiamat, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang liberal yang menyatakan syariat diturunkan sesuai dengan kondisi orang Arab, sampai mereka mengejek, mereka mengatakan adapun syariat sekarang adalah berusaha menukil adat istiadat orang Arab kepada orang Indonesia, enggak nyambung kata mereka. Al-Quran diturunkan sesuai dengan adat istiadat orang Arab. Ini tidak benar. Syariat Islam, oleh karenanya Nabi SAW mengirim para sahabat, mengutus para sahabat ke luar negeri, bahkan ke apa namanya, negeri-negeri kufar, ke Romawi, dengan syariat yang sama. Dengan syariat yang sama. Ke Romawi, kemudian ke Persia, yang orang-orang, bukan orang Arab. Seandainya syariat memang buat untuk orang Arab saja, ya, maka Nabi tidak akan, atau Nabi akan mengirim para sahabat ke negeri-negeri kafir dengan syariat yang lain, yang sesuai dengan orang Romawi, yang sesuai dengan orang Persia. Tapi tidak demikian. Oleh karenanya konsekuensi dari Nabi SAW adalah Nabi terakhir, maka syariat Nabi akan kekal sampai hari kiamat, tidak akan mengalami perubahan. Dan Allah Maha mengetahui dengan kondisi makhluk yang Allah ciptakan. Allah telah menurunkan syariat yang sempurna dan sesuai dengan segala situasi dan segala kondisi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara konsekuensi dari Nabi adalah Nabi yang terakhir, bahwasanya syariat telah sempurna, tidak mungkin ditambah-tambah lagi. Ini paling penting ini. Poin yang sangat penting. Konsekuensi dari Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka tidak mungkin ada perubahan syariat dan tidak mungkin ada penambahan syariat. Seandainya ada penambahan dalam syariat, berarti Nabi bukan Nabi terakhir. Masih ada wahyu yang akan turun kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah dalam agama. Demikian juga bantahan kepada kaum yang pencela para sahabat. Ya, yang meyakini bahwasanya mereka memiliki imam-imam yang maksum, dan konsekuensi dari imam yang maksum, imam-imam tersebut seperti para nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Seluruh orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad adalah maksum yang tidak mungkin salah. Kalau kita meyakini ada orang lain yang tidak mungkin salah, maksum sebagaimana Nabi Muhammad, maka perkataan orang ini, perbuatan orang ini akan menjadi syariat. Akan menjadi syariat. Dan ini membatalkan Nabi sebagai penutup para Nabi. Oleh karenanya kaum pencela para sahabat ini yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mereka memiliki imam-imam yang maksum, jumlahnya 12. Dan imam-imam tersebut memiliki hadis-hadis. Dan mereka kumpulkan perkataan imam tersebut dalam buku-buku hadis mereka. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abu Dawud, bukan Sunan Tirmidzi, bukan Sunan Nasa'i, bukan Sunan Ibnu Majah, ya, bukan Mustad Imam Ahmad, bukan. Tapi riwayat dari imam-imam mereka yang mereka anggap maksum, dan setiap perkataan imam tersebut seperti hadis manzilahnya. Dan ini membatalkan konsekuensi Nabi sebagai penutup para Nabi. Kalau ternyata masih ada imam-imam yang perkataannya adalah syariat, maka Nabi bukan penutup para Nabi. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara konsekuensi atau diantara kekhususan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW adalah
khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairul ummah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang Allah turunkan, Allah keluarkan bagi manusia. Ayat ini paling pertama turun kepada para sahabat. Namun kata para ulama, ayat ini umum. Umat Nabi adalah umat yang terbaik di antara umat para anbiya sebelumnya. Adalah umat yang terbaik. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis bahwasanya penghuni surga yang paling banyak adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Atardawna an takuna ruba'a ahli jannah?" Atardawna an takunu ruba'a ahli jannah? Apa kalian ridha kalau kalian adalah seperempat penghuni surga? Kulna na'am, kata para sahabat, kami ridha ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Atardawna an takunu thulutsa ahli jannah?" Apa kalian ridha, kalian suka kalau kalian adalah sepertiga dari penghuni surga? Kata mereka, "Na'am ya Rasulullah, tentu kami ridha." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atardawna an takunu syatra ahli jannah?" Apa kalian ridha kalau seandainya kalian adalah setengah penghuni surga? Kulna na'am, kami berkata iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah." Demi Allah Subhanahu wa taala yang zat atau jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berharap bahwasanya kalian adalah setengah dari penghuni surga. Ini menunjukkan bahwasanya umat Muhammad adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya, dan ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi adalah pemimpin para anbiya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati." Aku adalah pimpinan seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak, termasuk para anbiya dan rasul. Nabi adalah pimpinan mereka. "Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr." Dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan kuburannya keluar pada hari kiamat. "Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat, dan aku adalah pertama kali yang diberi izin memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahib syafaat al-uzma. Beliau adalah pemilik syafaat al-uzma pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sering saya sampaikan, pada hari kiamat kelak tatkala umat manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, maka mereka kepanasan, mereka kepayahan. Maka mereka pun mendatangi nabi para anbiya satu persatu, di antaranya Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Mereka datangi para anbiya, minta agar para anbiya, para rasul tersebut, untuk meminta Allah segera memulai persidangan. Jadi mereka minta syafaat bukan apa, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk agar Allah segera mulai persidangan. Karena masa penungguan tersebut sangat lama, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya apa namanya, sehari seperti apa, khomsina alfasanah. Sehari seperti 50 ribu tahun. Sehingga mereka menunggu dengan waktu yang sangat, sangat lama. Akhirnya mereka mendatangi Nabi satu persatu. Akan tapi setiap Nabi, semuanya tidak berani, semuanya memberi uzur. I'tadar, semuanya mengatakan, saya pernah demikian, saya pernah demikian. Mereka datangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nafsi-nafsi, masing-masing urusi dirinya sendiri. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh, Nabi Nuh, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semuanya menolak untuk beri syafaat. Sampai kemudian Nabi mengatakan, "Fayatunani fa'antaliq." Maka manusia seluruhnya datang menemuiku, maka aku pun berjalan. "Fa'astazinu ala Rabbi." Maka aku pun minta izin kepada Rabbku. "Fayu'zanali alaihi." Maka Allah pun beri izin kepadaku. "Fa'idha ru'aitu Rabbi waqa'tu lahu sajidan." Jika aku melihat Rabbku, maka aku pun tersungkur dalam keadaan sujud. "Fayada'uni masha'allahu an yada'ani." Maka Allah membiarkan saya sujud, ya, dengan waktu yang Allah sukai. Rasulullah SAW sujud dalam waktu yang lama. "Thumma yuqalu li," kemudian dikatakan kepadaku, "Irfa' Muhammad," wahai Muhammad, bangunlah dari sujudmu. "Kul yusma' sal tu'ta," berbicaralah maka akan didengar perkataanmu. "Wasal tu'ta," mintalah maka akan dikabulkan permintaanmu. "Wasfa'tu syafa'," berilah syafaat maka kau akan diberikan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ahmadu Rabbi bi mahamida allamaniha thumma usyaffa'."
aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, kemudian aku diberi izin untuk memberi syafaat untuk agar Allah segera datang turun bersama para malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan, maka datanglah Allah Rabbmu dengan para malaikat bersaf-saf. Kemudian dimulai hari persidangan. Tatkala itu nampaklah keunggulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau di posisi yang mulia, yaitu tatkala di padang mahsyar di mana seluruh nabi tidak ada yang berani untuk memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sahibu liwa'il hamd, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa bendera pada hari kiamat kelak yang dikenal dengan bendera pujian, bendera alhamd, yang tidak ada yang membawa bendera tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh manusia akan berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di depan membawa bendera tersebut. Telah datang dalil yang menunjukkan akan hal ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pimpinan seluruh anak Adam pada hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamd, dan di tanganku ada bendera pujian. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu, tidak ada seorang nabi pun pada hari tersebut, baik Nabi Adam maupun yang selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali berada di bawah benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard wala fakhar, dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak sombong. Di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah sahibul wasilah. Al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga yang tidak diberikan kecuali hanya kepada salah satu orang di atas muka bumi ini, dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azannya, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh sang muadzin, "tsumma shollu alayya," kemudian bersolawatlah kepadaku. Oleh karenanya kalau kita mendengar azan, kita bersolawat, baru kemudian kita berdoa, "Om, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma," dan seterusnya. "Fa innahu man shalla alayya salatan shalla alayhi Allahu biha asharan," barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. "Tsumma salullaha liyal wasilah," kemudian mintakanlah wasilah kepada Allah untukku. "Fa innahu manzil fa innaha manzilatun fil jannah," wasilah adalah suatu tempat ya yang mulia di surga. "La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah," dan tidak hanya diberikan kecuali kepada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. "Wa arju an akuna ana," dan aku berharap akulah pemilik wasilah tersebut. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, selain dia adalah pimpinan para anbiya, pimpinan seluruh umat manusia, dia juga akan menempati tempat yang tertinggi di surga. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak khususan-khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga khususan yang berkaitan dengan syariat-syariat. Ada khususan-khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan sehingga kita mengetahui bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Allah muliakan di dunia maupun di akhirat, tentunya wajib bagi kita untuk taat kepada segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, bahkan dari seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada yang lainnya, karena dialah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah telah berjasa ya berdakwah sehingga sampailah Islam kepada kita. Ya, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar yang mengharuskan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kedua orang tua kita. Karena jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bahagia di dunia, belum lagi kalau kita meraih kebahagiaan yang sempurna yang kekal di akhirat kelak. Ya. Dan terselamatkan dari azab yang pedih yang kekal di akhirat kelak dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya
min kulli syai'in hatta min nafsi. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau sungguh paling aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la ya Umar, belum ya, ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya. Engkau adalah orang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini menunjukkan keimanan yang tinggi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mencintai Nabi daripada yang lainnya. Kemudian saya ingatkan pula, tadi telah kita jelaskan bahwasanya agama telah sempurna, maka jangan kita pernah berusaha untuk menambah-nambahi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita spekulasi dalam beribadah dengan menciptakan model-model ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah menerima paket ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal masalah ibadah. Ya, terlalu banyak ajaran-ajaran Nabi yang belum bisa kita kerjakan, terlalu banyak zikir yang belum kita zikirkan dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak doa dari Nabi yang belum kita ucapkan, terlalu banyak ajaran-ajaran puasa Nabi yang belum kita kerjakan, terlalu banyak salat-salat sunnah yang Nabi ajarkan belum kita laksanakan, terlalu banyak adab-adab yang Nabi ajarkan belum kita kerjakan. Ya, kalau kita mau mengajarkan, mau melaksanakan ya sunnah-sunnah, sebagian sunnah-sunnah Nabi saja, tidak ada waktu untuk melaksanakan seluruh sunnah Nabi. Kita mau mengerjakan sholat malam terus, mau mengerjakan sholat duha, ingin berzikir sebagaimana zikirnya Nabi, ingin puasa tiap hari, kita enggak mampu, tubuh kita tidak kuat. Lantas kenapa kita membuat ajaran-ajaran baru, dengan ibadah-ibadah baru, dengan sholat-sholat yang baru, dengan zikir-zikir yang baru, ya? Oleh karenanya, kalau sudah datang ajaran dari Nabi yang sempurna, dari penutup para anbiya, dari pimpinan para Nabi dan mursalin, maka kita beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu kita. Amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallam. Wa ma ja'ani rasul an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallam, ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuai kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali kepada hawa nafsu kita dengan perasaan kita, kalau begini enak, kalau gitu kurang enak, ya. Bukan demikian, tapi kita beribadah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan sambung dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Atawassul, tawassul atau mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, ya Allah, dalam Al-Qur'an Allah, saya lupa ayatnya, ya, maksudnya wasilah artinya kedekatan. Dan adapun bertawassul dalam rangka agar lebih dikabulkan doa kita atau lebih dikabulkan hajat kita, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya tawassul yang syar'i, tawassul yang disyariatkan, ada tiga. Tawassul yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kalau kita ingin rezeki, kita mengatakan, ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki, urzuqni, berilah rezeki kepadaku. Kalau kita ingin bertobat, kita mengatakan, ya Ghafurur ya Rahim, wahai Maha Pemberi ampunan dan wahai Maha Penyayang, ampunilah hambamu dan rahmatilah hambamu. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, sebagaimana dalam doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau cintai pengampunan, maka ampunilah hambamu ini. Ya, kalau kita ingin agar Allah menghancurkan orang-orang kufar, kita mengatakan, ya Qawi ya Aziz, wahai yang Maha Perkasa, wahai Maha Kuat, hancurkanlah mereka. Dan demikianlah cara bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, bukan bertawassul dengan nama-nama Allah kita duduk kemudian kita mengatakan, ya Qawi ya Aziz ya Matin ya Mannan, ya, bukan begitu. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menggunakan nama-nama tersebut tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pujian kepada nama-nama Allah sebelum kita meminta.
Kemudian ini tawassul yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul yang kedua adalah dengan amalan soleh. Amalan soleh kita, ya, kita sebutkan amalan soleh kita, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil akan hal ini banyak. Di antaranya hadis tentang kisah tiga orang yang terjebak dalam goa. Tatkala mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa tersebut. Maka ketiga orang tersebut mengatakan, memintalah kepada Allah dengan amalan yang pernah kalian lakukan. Maka masing-masing berdoa. Satu ada yang berdoa mengatakan, ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya, aku tidak pernah minum mendahulukan anak-anak dan istriku. Tatkala beri makanan kepada kedua orang tuaku, selalu kedua orang tuaku lebih dahulu, baru kemudian anak-anak dan istriku. Suatu malam aku datang membawa susu mereka berdua, ternyata keduanya sudah dalam keadaan tidur. Maka saya pun tetap berdiri menunggu mereka berdua terjaga, dan saya tidak bangunkan mereka sementara anak-anak menangis. Wasibyani tatagaun, anak-anak menangis minta minum, namun saya tidak berikan kepada mereka karena saya mendahulukan kedua orang tua saya. Kemudian kata dia, ya Allah, kalau amalanku ini ikhlas karena engkau, maka bukalah pintu goa. Maka terbergeserlah pintu goa tersebut, namun belum bisa mereka keluar. Maka yang kedua kemudian bertawasul mengatakan, ya Allah, ada seorang wanita sepupuku, dialah wanita yang paling aku cintai. Kalau ada laki-laki cinta kepada seorang wanita, yang paling cinta sayalah orang tersebut. Saya yang paling cinta sama wanita tersebut. Dan dia tidak mau sama saya. Suatu saat dia butuh dengan keperluan uang, maka saya pinjamkan emas dengan syarat dia mau membiarkan dirinya untuk saya setubuhi. Maka kemudian wanita tersebut pasrah. Tatkala saya akan bersetubuh dengan dia, menggaulinya, tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Ya, kata perempuan tersebut, bertakwal engkau kepada Allah, ya, jangan kau buka apa namanya kecuali dengan haknya. Maka saya pun membiarkan emas tersebut dan saya pergi. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Allah, bukalah pintu gua. Maka bergeserlah pintu gua tersebut. Dan ini juga amalan yang luar biasa, bukan amalan sembarang. Dia tidak mengatakan, ya Allah, saya pernah sedekah 10.000, ya Allah, enggak. Dia mengatakan ini amalan luar biasa. Emas dikasih, sudah mau berzina, tahu-tahu dia mengatakan ittaqillah, tidak ada yang lihat, kemudian dia tinggalkan wanita tersebut. Yang ketiga juga menakjubkan. Dia mengatakan, ya Allah, saya dulu punya pekerja, saya kasih ke gaji mereka semua, tinggal satu yang belum saya kasih gaji. Dia pergi sebelum menerima gaji. Maka saya pun mengolah gaji tersebut dengan niat hasilnya buat dia. Maka jadilah hasilnya yang begitu banyak. Satu lembah isinya unta, satu lembah isinya sapi, satu lembah isinya kambing. Maka datanglah orang itu setelah waktu yang lama, dia mengatakan, ya fulan, berikanlah hakku. Maka dia mengatakan, ini seluruh yang kau lihat adalah milikmu. Kemudian mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan kau ngejek saya. Dia tahu gajinya sedikit. Dia bilang, enggak, ini seluruhnya milikmu. Maka diambillah seluruh harta tersebut, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi, dan tidak satu ekor pun disisakan sebagai tanda terima kasih, enggak ada. Dibawa semua. Luar biasa ini. Ini keikhlasan yang luar biasa. Antum bisa saja waktu antum mengolah, antum pinjam, misalnya pinjam uang orang, atau antum punya uang orang, antum pakai orang itu, saya niatnya untuk ngolah di uang dia. Tahu-tahu uang ini dari 10 juta jadi 1 miliar. Wah, enggak lah, saya kasih kembali 10 miliar saja. Ini butuh keikhlasan yang luar biasa. Karena niat tersebut tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tegar dengan niatnya. Dia tahu meskipun semua orang tidak tahu niat dia mengolah ini untuk temannya, tapi dia tahu Allah mengetahui niatnya. Maka waktu orang tersebut datang, maka dia berikan semuanya, tidak satu ekor pun tersisakan. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang amalanku ini karena engkau, ya Allah, ikhlas, bukalah pintu goa. Maka terbukalah pintu goa dan mereka pun keluar. Ini di antara dalil bertawassul dengan amalan saleh. Dan boleh seorang demikian bertawassul, ya Allah, aku telah beriman kepada nabimu, ya Allah, aku berbakti kepada orang tuamu. Atau dia sebutkan ada satu amalan yang mungkin menurut dia itu apa namanya amalan spesial, ya Allah, saya pernah begini, ya Allah, saya pernah mau dikasih sogoannya Allah 100 juta di laci, ya Allah, tapi saya tolak, ya Allah. Atau ya Allah, saya pernah didatangi seorang cewek kemudian mengajak saya berzina, ya Allah, namun saya tolak, ya Allah, karena engkau, karena takut kepadamu. Ini boleh dijadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bertawassul dengan doanya orang saleh, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk mendoakan. Tapi para ulama menyebutkan doa orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak bertawassul kepada Nabi yang sudah meninggal. Padahal Nabi SAW dibandingkan dengan Al-Abbas, dengan pamannya, enggak bisa dibandingkan, jauh sekali. Tidak ada para sahabat datang kepada Nabi di kuburan Nabi minta Nabi untuk mendoakan. Kalau mereka saja tidak datang kepada Nabi, apalagi selain Nabi SAW, dari orang-orang yang sudah meninggal.
Ya, karena orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa memberi manfaat. Justru mereka itu yang butuh kita untuk doakan. Mereka itu yang butuh untuk kita doakan mereka. Para syuhada butuh kita untuk doakan. Sebagaimana sering saya jelaskan ya, bagaimana para syuhada juga Nabi perintahkan untuk mendoakan mereka. Karena amalan mereka telah terputus. Jadi bertawasul yang disyariatkan ada tiga. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua bertawasul dengan amalan-amalan sholat. Dan yang ketiga bertawasul dengan doanya orang yang soleh. Namun saya katakan para ikhwan, tatkala kita minta doa kepada seorang, carilah orang yang soleh, yang benar-benar kira-kira mau mendoakan kita. Adapun kita datang kepada siap orang, doain saya ya, doain saya ya, doain saya ya, kita merendah diri, kemudian dia tidak doakan. Dia bilang nggih tapi dia tidak doakan. Buat apa seperti itu? Kita berdoa, minta boleh kita minta orang soleh untuk mendoakan kita, tapi kita juga berdoa. Yang paling utama adalah kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang tulus. Beda antara doa yang orang lain mendoakan kita dengan kita doa sendiri. Beda. Orang lain kalau dia tulus, insya Allah orang soleh dia tulus doakan kita, insya Allah dikabulkan. Tapi belum tentu dia tulus dalam mendoakan. Beda dengan tatkala kita kemudian apa namanya mendoakan berdoa sendiri. Dan kita pun jangan pede menjadi orang soleh. Kemudian mengatakan, ayo siapa yang mau saya doain? Wih, hebat. Saya mau umroh nih. Siapa yang mau saya doain? Daftar cepat sebelum tutup pendaftaran. Ini seakan-akan kita orang soleh ya, subhanallah. Kita doain-doainlah. Ya, tapi tidak usah kemudian kita pamerkan diri bahwasanya saya siap mendoakan, seakan-akan doa kita apa? Dikabulkan. Tidak perlu, ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Sebagian ulama menyebutkan athar, ada sebagian sahabat yang terus diminta doa dan dia mendoakan. Anas bin Malik mendoakan. Ada sebagian sahabat yang karena sering diminta doa maka dia mengatakan, "Anbiya'u nahnu." Kami ini para nabi dimintain doa terus. Beda kalau nabi kita minta doain terus. Tapi kalau sahabat lain kedudukannya tidak seperti nabi. Oleh karenanya boleh bertawasul dengan orang soleh. Tapi kita cari orang itu yang benar-benar soleh yang kira-kira tulus mau mendoakan kita sehingga kita tidak obral permintaan. Tidak obral permintaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun tadi bertawasul selain daripada tiga model tawasul ini, maka tawasul tersebut tidak disyariatkan. Tidak di syariatkan dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tolong depan saya tidak dengar. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Silakan. Salam telah beratur. Kamu ke depan. Alam barzah, ya silakan. Bila kita meninggal, ruh kita ditarik. Dalam hadis disebutkan, setelah ruh ditarik, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Dalam hadis disebutkan, ya, dari hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang, disebutkan, ruh ditarik kemudian dikembalikan ke jasadnya. Orang yang sudah meninggal, maka dia akan masuk dalam alam barzakh. Apakah jasadnya dikubur atau tidak, tetap dia dalam alam barzakh. Kalau jasadnya dikubur, maka rohnya akan dimasukkan dalam jasad tersebut. Kata para ulama bahwasanya yang berkaitan dengan azab dan nikmat pada alam barzakh adalah berkaitan dengan ruh. Adapun jasad mengikuti. Beda dengan tatkala kita di dunia yang menjadi patokan jasad kita. Kita dipukul yang terasa sakit adalah jasad kita, tetapi terkadang ruh ikut sakit, mentalnya ikut jatuh. Adapun di alam barzah, maka yang menjadi patokan utama adalah ruh. Kemudian jasad ikut merasakan sakit. Adapun di hari kiamat kelak, maka 50-50% sama-sama merasakan. Sempurna antara jasad dengan ruh. Oleh karenanya, saya ingatkan bahwasanya dinamakan dengan alam kubur, karena kebanyakan orang meninggal dunia dikubur. Tetapi meskipun dia tidak dikubur, dia tetap masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Oleh karenanya dalil yang paling kuat akan hal ini seperti kisah Fir'aun dan para bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya kebanyakan mereka tidak dikubur, tetapi apa? Tenggelam dalam laut merah. Bahkan Fir'aun sendiri jasadnya diselamatkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al yauma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun
supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Tetapi Fir'aun diazab dalam alam kubur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ghafir Allah menyatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa ashiya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mereka pengikut Fir'aun dan para bala tentaranya, ya, dihamparkan kepada api di alam barzakh. Wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Kata Allah, kepada azab yang lebih pedih pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya sebelum hari kiamat mereka juga diazab. Di manakah mereka diazab? Dalam alam barzakh. Ruh mereka diazab meskipun jasad Fir'aun apa? Selamat. Oleh karenanya meskipun Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana. Allahumma. Farhanillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengenai alam barzakh, ada alam tersendiri, alam gaib yang tidak bisa kita kiaskan dengan alam dunia. Sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, saya buka mayat belum diapa-apain, katanya dikatakan mayat kalau orang kafir dipukulin sama malaikat, dianu. Kita bilang tidak bisa antum kiaskan. Ya, ini alam tersendiri. Allah mampu untuk tatkala kamu buka kemudian kembali normal, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dalam di akhirat kelak, ya, disebutkan bagaimana ada orang yang dipecahkan kepalanya, begitu pecah langsung sambung lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah dalam sekejap. Bagaimana Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul adzab. Ya. Setiap kali penghuni neraka jahanam kulit mereka hangus dan gosong, kami gantikan dengan kulit yang baru. Langsung seketika itu pula. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang yang baru dipukul sama malaikat kemudian hancur, kemudian dikembalikan lagi. Yang jelas itu alam gaib. Tidak bisa dikiaskan. Ada yang mengatakan saya mau pasang kamera, saya ingin lihat. Tidak bisa, itu alam tersendiri. Alam tersendiri tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Kalau roh saja kita enggak ngerti, roh saja kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, dari zat apa, dari unsur apa, tapi kita yakin roh bisa terlepas dari jasad, bagaimana kita mau lihat roh tersebut diazab? Sementara roh saja tidak tahu kita, tidak tahu hakikatnya. Oleh karenanya masalah alam barzakh adalah alam tersendiri, alam gaib, sebagaimana gaibnya malaikat, sebagaimana alam jin yang kita tidak tahu bagaimana alamnya, namun kita yakini ada jin. Oleh karena jangan pernah mengkiaskan suatu yang gaib dengan suatu yang musyahad, yang nyata, karena itu kias yang ngaco dan kias yang ngawur. Ada lagi yang bertanya? Silakan, fadhil. Wallahu a'lam bishawab, saya seingat saya hadisnya tidak menyebutkan uzur Nabi Isa. Cuma mungkin dia merasa tidak pantas untuk apa? Tidak pantas untuk memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain menyebutkan uzurnya. Seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, menyebutkan uzurnya. Tetapi Nabi Isa tidak disebutkan dia menyebutkan uzur. Akan tetapi dia merasa tidak pantas untuk memberi apa? Syafaat pada waktu tersebut karena hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Beliau mengatakan ada seorang sahabat yang disebutkan tatkala meninggal dunia maka arsy Allah bergoyang, ya, atau bergetar. Apakah ini berlaku kepada para nabi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Secara dalil logika lebih utama, ya. Lebih utama, tapi Allah a'lam bishawab, saya tidak tahu, ya. Ya, karena para nabi lebih mulia daripada apa? Daripada para sahabat, ya. Para anbiya bagaimanapun mereka lebih mulia daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada maka sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan al-iman bil yaumil akhir. Wallahu ta'ala bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.